Hometown. Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan hai semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber bersama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Sebelum kita mulakan kelas, mari kita membaca bersama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. Apa khabar adik-adik semua ya? Harap semuanya berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada hari ini ya. Cikgu percaya adik-adik dah tak sabar ya untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Okey, saya perkenalkan diri dahulu ya. Nama saya Cikgu Rosmawati Mokhtar daripada SMK Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak, Jerantuk, Pahang. Laku moderator pada petang ini ya. Hari ini kita ada 12 kelas dan kelas fizik kita petang ini adalah kelas yang kelima pada hari inilah ya. Dan kita ada 7 lagi kelas yang akan berlangsung selepas ini. Tak tahu kelas apa, nantikan selepas ini ya. Ya, pada petang ini kita bersiaran secara langsung daripada channel Cikgu Asmita. Siapa yang masih lagi belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Asmita ya. Okay, nama sebenar beliau adalah Asmita binti Andi Mario daripada SMK Bagan Jaya, Butterworth, Pulau Pinang. Okay, kita akan belajar subjek fizik ya, masih lagi dalam bab 2 ya, iaitu tajuk inertia dan juga momentum. Okay, kelas ini akan berlangsung selama lebih kurang 1 jam ya. Dan kita juga ada ya Cikgu Yani ya daripada SMK Bandar Bintulu, Sarawak. Datang Cikgu. Okay, sebelum kita teruskan kelas ini ya, ingin Cikgu ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Saya percaya semua yang hadir ya pada kelas malam ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang dan berdisiplin ya. So tunjukkanlah ya disiplin kamu yang terbaik itu. Okey, link e-sijil akan diberikan di hujung siaran nanti. Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit selepas kelas live tamat. Link e-sijil hanya dapat diisi dengan menggunakan email e-didik sahaja ya. Dan sila fokus pada isi pelajaran ya, di hujung siaran nanti dan yang akan disampaikan oleh Cikgu Asmita. InsyaAllah ya, moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar ya. Okay, tanpa membuang masa lagi ya, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Asmita. Silakan Cikgu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Rosmawati selaku moderator pada petang ini. Cikgu Yani selaku control host. Terima kasih sudi bersama-sama kita pada petang ini juga. Terutamanya kepada para guru, para ibu bapa yang mungkin ada menyaksikan. Terima kasih juga atas sokongan yang berterusan kepada anak dan anak didik kita. Dan terutamanya kepada pelajar-pelajar yang cikgu kasihi dan sayangi sekalian. Apa khabar anda petang ini? Cikgu harap semua sudah bersedia untuk kita teruskan kelas tuition online percuma kita di Akademi YouTuber. Dengan tajuk ini kita akan bincang dua tajuk. InsyaAllah mudah-mudahan sempat kita habiskan, iaitu 2.4 dan 2.5, inertia dan momentum. Sebenarnya inertia dan momentum ni dia agak rapat dan kadang-kadang pelajar keliru, setengah-setengah pelajar tu keliru inertia dengan momentum.
Jadi cikgu percaya ramai yang telah belajar tajuk ini di sekolah bersama guru masing-masing. So anggaplah sesi kita pada petang ini selaku sebagai ulang kaji. Mudah-mudahan dapat menambah kepahaman anda yang lebih terhadap dua tajuk ni, inertia dan momentum. Okey, jadi cikgu mulakan dengan inertia dahulu. Sebelum itu, seperti biasa, cikgu perkenalkan barisan ahli panitia fizik yang ada di Akademi YouTuber terdiri dari 14 orang guru yang telah menghasilkan ratusan video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okey, untuk kelas DLP dan bukan DLP. So anda boleh ikuti video berkenaan pada pautan ini tiny.cc/vgspm ataupun scan pada QR code, okay, untuk merujuk kepada video topik-topik yang berkenaan. Okey, dan bagi yang pertama kali mengikuti kelas fizik di Akademi YouTuber, ini adalah sedikit pengenalan tentang diri cikgu, Cikgu Hasnita selaku penyampai petang ini. Dan insyaAllah pada hari Khamis akan datang, kita ada satu slot lagi, jadi anda boleh letak dalam reminder siap-siap. Hari Khamis ni kita ada slot tambahan pukul 5 petang. Okey, bersama dengan penyampainya adalah Cikgu Nora Hafizan. Okey, untuk khusus untuk pengajar tingkatan 5. Jadi siapa yang tingkatan 5 tu boleh alert hari Khamis ini pukul 5 petang, Cikgu Nora Hafizan akan menyampaikan tajuk tekanan. Okey, bab 2 tekanan. Okey. Jadi cikgu teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini. Okay, yang pertama kita nak sentuh inertia dahulu. Okey, kemudian baru kita pergi kepada momentum. Kalau anda dapat lihat slide cikgu sekarang, okey. Bolehkah anda bila tengok slide ni dapat tak bezakan yang mana satu berkaitan dengan inertia, yang mana satu ada kaitan dengan momentum? Ada 5 contoh ilustrasi di sana. Okey, ini yang pertama. Okey, ini yang kedua bola tenis ni, yang ketiga ni zero naik kereta, ni yang ketiga. Keempat ni yang pelanggaran di atas. Dan yang gambar kelima ni ahli bomba. Okay, so bolehkah anda bezakan yang manakah berkaitan dengan inertia, yang mana boleh kita kaitkan dengan momentum? Boleh respon ke ruangan chat ya. Pelajar-pelajar yang yang dah belajar ini mesti tahu beza. Ada satu yang berkaitan dengan inertia, ini yang pertama. Ini yang kedua, bola tenis. Yang ketiga, zirafa. Ini pelanggaran duri kereta. Yang kelima ni, fireman. Ahli bomba. Okay, ada like eh? Siapa? Cikgu like ke Haras? Okay. Okay tak? Cikgu Ros ada like tak dekat saya atau Cikgu Yani? Okay. Ada sesekat dekat sikit. Ada like sikit eh? Sesekat eh? Okay. Okay. Ada jawapan tu, kereta bawah tu pun inertia, tennis ball dengan apa tu, dengar inertia. Okey. Okey. Mana lagi? Momentum boleh kaitkan dengan momentum. Ya, mana kaitkan dengan momentum? Okey, kalau kita tengok yang pertama, kedua dan ketiga ni boleh kaitkan dengan inertia. Yang zirafa tu sebenarnya juga boleh kaitkan dengan momentum juga. Okey. Dan yang pelas ni dengan ahli bomba ni, ini kita boleh kaitkan dengan dengan momentum. Okey. Okey. Masih lag lagi ke? Mungkin line di tempat saya ni tak berapa clear. Ada suara sangkut ke macam mana? Suara tak, tapi dia bunyi apa? Bunyi ada ganggu sikit. Oh ya. Yeah. Okey. Tapi suara okey. 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 So kita tengok yang pertama dulu, inertia. Dia video banyak, okay, tadi tu dia lag. Mungkin dia dia buka video banyak. Betul. Okay, so ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran inertia. So hari ni kita akan fokus kepada yang pertama dan ketiga saja. Okay, eksperimen tu cikgu tunjuklah. Okay, yang pertama dan ketiga, menerangkan konsep inertia melalui contoh dan mewajarkan kesan inertia dalam kehidupan harian. Okay, untuk pelajar DLP. Okay, so today we are going to cover, so after following this lesson, I hope you know how to explain inertia with example. And then justify the effect of inertia in our
daily life. Okay, so ini yang kita nak fokuskan pada hari ini. Okay, so siapa yang kita pada hari ini? Rosaina, Haras, Akasha, Yayau, terima kasih kerana sudi bersama dengan kelas fizik pada hari ini. Okay, kita tengok dari inertia. Apakah yang dikatakan dengan inertia? Okay, kalau anda lihat pada gambar, okay, apakah yang dikatakan dengan inertia? Okay, inertia dari segi definisi, inertia ditafsirkan sebagai kecenderungan. Okay, kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asal dia. So keyword dia kecenderungan objek untuk kekal dalam keadaan asal. Okay, keadaan asal ni dia ada dua. Sama ada pegun ataupun dia sedang bergerak dengan halaju malar. Okay, maksudnya kalau objek tu dalam keadaan pegun, inertia pada objek itu akan cuba mengekalkan objek itu dalam keadaan pegun. Dan bila objek itu sedang bergerak, inertia pada objek itu akan cuba mengekalkan gerakannya pada halaju malar. Harus kata malas, inertia tu malas. Dia tak nak berubah, dia tak nak berganjak daripada posisi asal dia. Bolehlah kamu simpulkan sebagai begitu. Ataupun in English, we call it as tendency of an object to remain at rest. Okay, or if moving to continue its motion in a straight line at uniform velocity. So yang cikgu gariskan dengan, cikgu highlight dengan tulisan merah tu adalah keyword untuk inertia. Okay, inertia ini dia bukan physical quantity dia bukan physical quantity sebab dia tak boleh diukur. Dia tak boleh diukur. So dia bukan physical quantity, cuma kita boleh lihat kesan dia. Kita boleh lihat kesan dia nanti kepada objek. So semua objek sama ada bergerak atau tidak, semua objek ada inertia. Okay, itu yang pertama anda kena faham. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okay, inertia ini sebenarnya kita kaitkan dengan satu hukum. Okay, dalam fizik ada satu hukum yang menerangkan inertia yang kita panggil sebagai hukum gerakan Newton pertama. Okay, Newton first law of motion. Okay, nanti kamu akan belajar ada tiga hukum Newton. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Okay, so inertia ini dia diceritakan dalam hukum yang pertama, di mana hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa suatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan halaju malar jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Maksud dengan definisi inertia tadi. Or in English, Newton first law state that an object will remain as or move at uniform velocity unless acted upon by an external force. Okay, cuba kamu lihat contoh pada ilustrasi ini. Apa berlaku pada bongkah kayu yang disusun secara menegak? Okay, kalau kamu lihat ada 6 atau 7 bongkah di sana, 6 bongkah. Bila orang tersebut menolak bongkah yang di bawah sekali, okay, cuba mengubah kedudukan, anda dapat lihat bongkah yang lain tu dia akan jatuh ke bawah secara menegak. Maksudnya dia tidak mengikut pergerakan bongkah yang di bawah sekali. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan inertia. Asalnya semua bongkah itu dalam keadaan pegun. Okay, so bila ada yang cuba mengubahnya, so dia tak akan ikut gerakan ke bongkah yang di bawah tadi. So mereka akan terus berada pada posisi asal dan dia akan jatuh ke bawah secara turun ke bawah secara menegak. Okay. Dan gambar yang kedua ni, yang kedua ni gambar statik. Okay, angkasawan ni kalau dia lepaskan bongkah ni di angkasa lepas, kita faham di sana adalah vacuum. Okay, tak ada udara. So bila bongkah itu dilepaskan, so bongkah dia akan bergerak. Okay, dia akan bergerak dan selama-lamanya dia akan bergerak dengan halaju yang tetap. Okay, selagi mana tidak ada daya yang menghentikan gerakan bongkah tersebut. So ini adalah beberapa contoh inertia. Okay, Radia, selamat datang. Thank you for joining us. Okay, ini lagi beberapa contoh inertia. Sebenarnya anda boleh hasilkan
video in nature di rumah. Macam cikgu, cikgu minta pelajar di sekolah cikgu buatkan satu video pendek berkaitan dengan in nature. Okay, cikgu bagi beberapa contoh, mereka kena hasilkan video berkaitan dengan in nature sebagai satu dari projek PL lah. Okay, dan jadi boleh juga cuba hasilkan video berkaitan dengan in nature supaya kamu lebih faham konsep in nature ini. Okay, cuba kita lihat bola tenis. Asalnya bola tenis ini dalam keadaan pegun di atas cardboard. Bila cardboard itu disentap, sentap ini tarik. Okay, tarik dengan cepat. Okay, so tenis, bola tenis itu tidak mengikut pergerakan cardboard. Sebaliknya akan jatuh ke dalam gelas kerana asalnya dia so bila dah tak ada cardboard untuk support, dia akan jatuh ke dalam gelas secara menegak. Begitu juga dengan telur yang di bawah ni. Okay, initially the egg is at rest, so when the tray is jerked away in a sudden, so the egg will flow vertically, fall vertically into the cup of water. Itu inertia dia. Zirafah ni, apa berlaku pada zirafah kamu lihat? Okay, awalnya kereta ini bergerak. Okay, so zirafah pun hadapan, inertia dia bergerak ke hadapan. So tiba dia hentam satu dinding di sini, maksudnya memaksa kereta itu untuk berhenti. Okay, tapi inertia pada zirafah ingin mengekalkan pergerakannya ke hadapan, maka kita dapat lihat zirafah itu akan terhumbat ke hadapan. Okay, the giraffe. Cikgu Asita. Cikgu Asita. Ya, cikgu. Cikgu Yani, ya. Zirafah tu dia membawa kereta tu ke? Dia dalam kereta. Dia membawa kereta. Dalam kereta. Okey. Mana lah dia boleh bawa kereta. Mula-mula ingatkan dia di sebelah kereta. Ya. Okey, okay, begitu juga. Begitu juga. Selamat datang. Tak apa, Syam. Okey, kita belajar inertia sekarang ya. Okey, begitu juga kereta yang di bawah ni. Asalnya kereta ini bergerak ke depan. Okey, so pemandu atau penumpang dalam kereta mempunyai pergerakan ke depan. Okey, pada hal laju yang tertentu. Apabila menghantam dinding ini, when the car crash on the barrier, okey, so the inertia of the passenger, the initial of the driver knew its motion forward. Sebab itu dia akan jerk forward. Okay, pemandu atau penumpang akan terumban ke hadapan. Sama kes dengan zirafah. So ini yang kita katakan inertia. Okay, objek akan cuba mengekalkan keadaan asal. Sama ada pegun ataupun berat dengan hal laju malar. Ini apa contoh lagi yang kita boleh kaitkan dengan inertia. Kita lihatlah kereta putih ini, asalnya dia ada di atas trak penunda lah kita panggil. So asalnya dia dalam keadaan pegun. Okay, bila trak itu bergerak dengan tiba-tiba, apa berlaku pada kereta? Kamu dapat lihat kereta itu dia akan jatuh daripada trak. Maksudnya dia tidak mengikut pergerakan trak itu. So dalam keadaan pegun, akhirnya dia tertinggal di belakang. Dia jatuh daripada truk. Okay. Maksudnya dia akan jatuh. Cikgu Sista, maksudnya dia akan jatuh pada tapak dia, di mana dia berada lah. Di tapak yang sama. Di mana dia berada. Dia pada tapak yang sama. Dia jatuh tu dia rugilah sebab dah tak ada benda nak support dia kan. Okay, so dia akan jatuh secara berdekat pada poin, pada kedudukan yang sama. Okey, begitu juga dengan lompat jauh ni, kalau kita lihat bila landing tu, asalnya dia bergerak kan. So bila dia mendarat terlajak sikit, dia tak terus berhenti sebab inertia pergerakan dia tu masih ada. So dia akan terlajak ke hadapan. Okay, dengan dua orang budak ni, asalnya adik dia ni dalam kad. Okay, so dia dalam keadaan pegun. Bila abang dia tarik kad tu tiba-tiba ke depan, tarik kereta sorong tu, adik tu akan humban ke belakang. Sebab dia nak kekal berada dalam keadaan pegun. Okey, so ini contoh inertia. Cikgu harap anda dapat jelas. Kakak ini ajar okey ke? Boleh faham ke inertia contoh kan? Boleh respon ya pada ruangan komen. Okey, seterusnya kita nak lihat apa faktor yang mempengaruhi inertia. What the factor
inertia. Ada satu faktor saja sebenarnya mempengaruhi inertia, iaitu sim. Okay. Mass. Mass of an object affect inertia. Okay. Kita cuba lihat contoh bagaimana jisim mempengaruhi inertia sesuatu objek. Okay, cuba kita lihat gambar yang di atas ni. Di atas. Boleh nampak perbezaan di antara dua individu ni. Cikgu boleh lihat apa perbezaan antara dua individu ni. Seorang tu dia comel sikit kan. Seorang tu dia haras. Boleh-boleh cikgu ni. Boleh cikgu. Boleh lihat. Apa yang boleh? Okay, haras. Okay, look at these two men. Can you differentiate apa yang berbeza antara dua individu ni? Baju putih dengan baju hitam tu. Kalau kita lihat, putih tu dia kurus sedikit, betul. Okay, dia agak kurus. Kalau yang baju hitam tu agak sedikit cabi. So kita boleh lihat mereka mempunyai jisim yang berbeza. Dan awalnya dua-dua berada dalam keadaan pegun. Okay, dua-dua dalam keadaan pegun. Lelaki berbaju hitam dengan jisim ya. Cikgu Asnita. Cikgu Asnita lag eh? Ah. Okay, so bila ada sebiji bola datang hentam mereka, maknanya cuba bola tu cuba mengubah. Lain tak clear ke? Sangkut-sangkut sikit. Sangkut lah tadi Cikgu Asnita. Tadi Cikgu Asnita cross. Okay, okay. Tadi freeze. Okay, okay. Freeze eh? Oh, okay, okay. Lain saya tak apa-apa clear. Okay. Kita lihat, okay, bila ada bola ni cuba untuk mengubah kedudukan mereka dalam keadaan pegun, kita boleh lihat lelaki baju putih tu ada terhumpan lebih jauh, betul, okay, berbanding dengan lelaki baju hitam tu. Maksud dia apabila jisim itu lebih besar, inertia dia lebih besar, maksudnya potensi dia untuk mengekalkan kedudukan asal tu adalah lebih besar. Yes, kerana the mass of the object is different. Okay, the mass of the person is different. Okay, so the person with the bigger mass has greater inertia. Okay, so dia punya terhumban sedikit saja. Maksudnya perubahan itu sedikit saja daripada kedudukan asal. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Okay, look at, tengok orang lidi ini dengan dadah. Kita boleh bandingkan beza jisim antara orang lidi dengan dadah. Okay, so apa berlaku pada orang ni? Okay, bila dia sedang berlari. Okay, so gerakan asal dia berlari. So, oleh kerana jisim dia tu adalah kecil, so senang untuk dihentikan. Larian dia tu kita senang dah hentikan. Berbanding dengan gajah yang mempunyai jisim yang sangat besar ini, asalnya dalam keadaan pegun, orang terlanggar gajah tak ada efek pun. Gajah tu seinci pun tak bergerak. Maksud dia, susah nak ubah kedudukan dia bila dia dalam keadaan pegun. Begitu juga bila dia sedang gajah bergerak, tak susah nak hentikan. Gajah tu cool je stays tu. Cool je dia stays. Masalah eh. Kita nak, yeah, so daripada contoh ni, kita nak lihat objek yang berjisim besar mempunyai inertia yang besar. Okay, jisim besar ni maksudnya bila dia dalam keadaan pegun, kita susah nak gerakkan dia. Okay, dan bila dia sedang bergerak, susah untuk hentikan. Sukar untuk kita hentikan dia lah sebab jisim dia besar kan. Dia lag lagi. Dia freeze lagi. Allah. Net problem ke? Saya tukar connection sekejap. Freeze lagi. Masalah ni. Ya, yeah, saya tukar connection je. Okay. Okay, boleh. Line saya tak clear kot, gangguan internet pula petang ni. Okay ke? Okay eh? Boleh kita sambung ke? Cikgu Ruth? Okay, boleh. Ya? Yeah? Silakan. Boleh? Okay. Okay, so kita lihat slide yang seterusnya. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, kita nak lihat dalam kehidupan kita seharian di mana boleh kita lihat kesan inertia. Where we can see the effect of inertia in our daily life. Okey, contoh yang pertama. Okey, kita lihat payung ni dia basah.
Okay, sekarang ni musim hujan di beberapa tempat. Sometimes ada ribut sekali. Payung yang basah ni, bila kita nak keringkan dia dengan cepat, sebenarnya ada satu kaedah yang kita boleh gunakan. Okay, we rotate. Kita boleh pusingkan payung tu. Nanti kita akan lihat bagaimana. Dan di bawah ni, kita lihat penumpang pada bus. Okay, the passenger inside the bus. Yang sebelah kiri ini, kita boleh lihat penumpang tu dia terhumban ke belakang. Why the passenger jerk backward? Yang di sebelah kanan ni, kita lihat penumpang tu dia terhumban ke hadapan. The passenger jerk forward. Boleh tak pelajar-pelajar bezakan kedua-dua bas ni, yang mana satu bas daripada pegun bergerak dengan tiba-tiba dan yang mana satu daripada bergerak dan berhenti secara tiba-tiba? Boleh tak bagi tahu sebelah kiri ni atau sebelah kanan, mana bas yang dalam keadaan pegun, asalnya pegun, kemudian dia bergerak secara tiba-tiba, sebelah kiri atau sebelah kanan? Cikgu nak lihat anda boleh bezakan atau tidak. Okay, which case the bus is from a state of rest and suddenly move? Yang mana? Left or right? Rania dia kata left is bergerak secara tiba-tiba. Haras kata kanan. Yang mana Haras? Are you sure? Soalan cikgu, yang mana satu daripada keadaan pegun kemudian dia bergerak secara tiba-tiba? Bus itu bergerak secara tiba-tiba. Left or right? Okay. Kanan, are you sure Haras? Betul ke? Okay. Sebenarnya yang mana? Kiri atau kanan? Kiri Haras. Okay, kiri. Kiri ini, betul Rosaina Nafisa. Okay, kiri ini bas awalnya dalam, asalnya dalam keadaan pegun. Okay. So penumpang di dalam pun berada dalam keadaan pegun. Apabila pemandu menekan minyak secara tiba-tiba, maksudnya kereta bas bergerak secara tiba-tiba ke hadapan, so inertia penumpang akan mengekalkan kedudukan asal mereka dalam pegun. So mereka akan terhumban ke belakang. Yes, Haras. Okay. So when the bus suddenly accelerate, the inertia of the passenger will try to remain them at rest, so they will jerk backward. Mereka akan terhumban ke belakang. Manakala sebelah kanan ini, kalau kita lihat bas ini sedang bergerak, so penumpang di dalam itu bergerak ke hadapan sama dengan halaju bas dan tiba-tiba menekan brek. Adalah anak itik melintas pula, tiba-tiba terpaksa tekan brek. Okay, so so maknanya dia, mereka dipaksa untuk berhenti. Okay, but the initial of the passenger try to maintain their forward motion, so that's why they are now jerking forward. So bila dia diberhenti tiba-tiba, inertia akan cuba mengekalkan pergerakan asal. So sekarang penumpang akan terhumban ke hadapan. Alright. Okay, so cikgu harap anda jelas dengan keadaan bas ini. So bila diberi gambar dalam ujian keperiksaan, anda boleh bezakan which one stop abruptly, tiba-tiba berhenti, mana satu yang tiba-tiba bergerak. Okay. Kemudian kita back to this umbrella, balik kepada payung ini. Apa jadi? Okay, titisan air hujan. Okay, satu cara kita nak keringkan payung, we can rotate. Kita boleh putar payung itu, okay, ke satu arah. Okay, so titisan hujan akan bergerak ke arah tersebut, akan mengikuti pergerakan ke arah tersebut. And when we suddenly change the rotation into the opposite direction, bila kita tukar arah putaran tiba-tiba, air itu akan terus continue moving in the initial direction tadi. So dia akan jatuh daripada permukaan payung. Okay, so maksudnya payung kita tu akan cepat kering. Okay, initial situation in the bus. Okay, full sentence. Yang sebelah kiri tu Rania, you boleh katakan when the bus yang ini ini bergerak kan, when the bus suddenly move. Okay, when the bus move in a sudden, okay, the inertia of the passenger will try to remain their position at rest, so they jerk backward. Okay, itu ayat penuh dia lah kalau dalam bahasa Inggeris. Okay, dan yang sebelah kanan itu, when the bus is suddenly stop, okay, the inertia of the passenger will try to keep their moving forward in a
constant velocity. So that's why they are jerked forward. Okay, so dalam bahasa Melayu yang sebelah kiri itu apabila bas bergerak secara tiba-tiba, inertia penumpang akan mengekalkan keadaan asal mereka iaitu pegun, maka mereka akan terhumban ke belakang. Okay, manakala yang sebelah kanan tu kamu boleh tulis seperti ini. Apabila bas berhenti dengan tiba-tiba, so inertia penumpang akan mengekalkan gerakan mereka ke hadapan dengan halaju yang malar. Maka mereka terhumban ke hadapan. Okay, so I hope you get the point, Rania. I give you both in bahasa and in English. Okay, kemudian apa lagi contoh? Okay, apa lagi contoh kita boleh lihat? Okay, lori tangki. Okay, lori tangki ni mungkin kita tak biasa tengok keadaan dalam tangki tu macam mana. Sebenarnya dia dibahagikan kepada a few small compartment. Beberapa bahagian yang kecil. Ini sebenarnya untuk keselamatan. Okay, kerana cuba kita bayangkan kalau tangki minyak tu dia satu bahagian saja dan minyak tu isi dengan penuh. Okay, maknanya sangat banyak, mass dia sangat besar. So bila lori tangki tu berhenti dengan tiba-tiba, apa akan jadi pada minyak di dalam tu? Semua minyak akan terhumban ke hadapan, kan? Okay, so keadaan ini bahaya bila mana minyak tu dia terhumban ke hadapan tu, dia akan bergeser dengan dinding. Akan dinding tangki tu. So dia boleh menghasilkan spark, okay, percikan api. Dan boleh menyebabkan kebakaran, explosion, fire. So itu bahaya. So kita bahagikan kepada beberapa bahagian kecil dan minyak itu diisi dalam level yang berbeza, dalam aras yang berlainan untuk mengurangkan impact inertia. So bila mana sama ada lori ni tiba-tiba bergerak atau tiba-tiba berhenti, so minyak tu dia akan dia akan mengalir kepada bahagian yang lain. So kita akan kurangkan kesan daripada inertia itu. Okay, dan yang ini, ini biasa kita buat. Okay, kalau kita baru beli sos tu, kadang-kadang dia susah nak keluar daripada botol sebab dalam tu dia vacuum. Okay, so macam mana kita buat? Cik Priyani lapar sangat dah ni nak makan sos, tak boleh keluar. Macam mana ni? Okay. Susahnya. So kita gerakkan botol ke bawah. Kita bagi dia satu sentakan ke bawah. Kita sentak dia ke bawah dan kita hentikan secara tiba-tiba. So sos akan mengalir. Sos akan mengalir keluar daripada botol. Okay, so itu caranya kita boleh kesan daripada inertia. Yang ini explanation for the oil tanker tadi. Ini penjelasan daripada lori tangki. So kita bahagikan kepada beberapa bahagian berasingan mengurangkan impak inertia minyak ke atas dinding tangki jika lori berhenti secara mendadak. Okay, eh? So kamu boleh screenshot ataupun kalau tak sempat jot down the point, kamu boleh ulang semula tengok video ini nanti. Tak ada masalah. Okay. Seterusnya kita lihat lagi beberapa contoh lagi dalam kehidupan seharian. Okay, pernah naik roller coaster tak Cikgu Rok? Saya teringin sangat nak naik ni. Tak ada peluang lagi. Pernah. Haras, have you ever been on a roller coaster? Pernah naik roller coaster? Akasha, Rania, pernah tak? Boleh kongsi tak dengan kita? Rosaina. Okay, dan satu lagi yang ini, seat belt. Okay, so kalau kita lihat pada roller coaster ni, yang saya faham roller coaster ni dia boleh bergerak dalam dua arah, betul? Dia boleh gerak depan belakang. Dia gerakan dia tu depan belakang dan dia boleh ubah gerakan secara tiba-tiba. So kalau siapa tak biasa naik tu mungkin akan pening dan muntah. Okay, untuk mengurangkan sebab dia sangat laju. Satu, dia sangat laju. Betul. Kemudian dia boleh suddenly change direction. Tiba-tiba dia boleh ubah arah gerakan tu. Ini agak berbahaya. Untuk mengurangkan risiko kecederaan, ada sistem peledar pada gerabak tu. Memastikan penumpang tu kekal di tempat asal, tidak terhumban keluar semasa perubahan arah dan laju gerakan. Ini berkaitan dengan Indonesia jugalah. Sebab terlalu laju kan? Betul, terlalu laju. Dan dia berubah arah secara tiba-tiba tu. Kelajuan dia juga, dia tahu berubah. Betul. Okey, dan yang ini kedua,
Okey, kita lihat ada ciri-ciri keselamatan dalam kereta. For example, seat belt. Tak pernah, Razaina kata tak pernah, Rania kata pernah, Haras. Yes. Okey. Okey, tak apa, tak pernah, nanti ada kesempatan bolehlah kita cuba mana-mana ada sikit. Yeah, saya naik tiga stita. Ya. Saya naik rasa tak nak naik lagi dah. Tak nak naik dah. Tak naik lagi dah. Serik dah. Okey. Serik dah. Hoi. Sakit jantung, dada semua ada. Sakit jantung, semua ada. Cukup lengkap. Okey, tapi sebenarnya ada konsep fizik yang kita boleh belajar di sana. Okey, so lepas ni kalau kita naik roller coaster, boleh perhatikan apa ciri-ciri keselamatan yang berkaitan dengan inertia. Okey, begitu juga dengan tali pinggang keledar ni. Ciri-ciri keselamatan ni untuk apa? So kita pakai sebab bila kita bawa kereta dengan kelajuan yang tinggi dan tiba-tiba kita contohlah kita terlibat dengan kemalangan ataupun kita terlanggar, so kita akan terhumban ke hadapan. Okay, yeah, so tali pinggang ini akan menyelamatkan penumpang dan pemandu daripada risiko kecederaan. Okay, sebenarnya ada banyak lagi dalam kereta tu ciri-ciri keselamatan yang kita akan belajar kemudian nanti dalam topik-topik yang seterusnya. Okay, so ini adalah beberapa contoh inertia dan kesannya dalam kehidupan harian. Inertia ni sebenarnya dia ada dua. Dia ada kesan baik dan dia juga ada kesan buruk. Ada yang memberi manfaat, ada kesan yang mengundang kecederaan dan mungkin boleh membawa kematian. Okay, so dia ada dua kesan. Kesan baik dengan kesan buruk. Okay, so inertia ni tak ada apa nak kira. Kita kena faham inertia ni ada pada setiap objek, sama ada objek itu bergerak ataupun tidak bergerak pegun. Okay. Dan inertia akan cuba mengekalkan kedudukan asal objek. Kalau dia pegun, dia akan cuba kekalkan objek dalam keadaan pegun. Kalau dia sedang bergerak, dia akan cuba kekalkan halaju, bergerak dengan halaju malar. Okay, so itu saja perkongsian cikgu untuk inertia. Bagian yang pertama. Okay, kita berehat sebentar. Kembali selepas ini ya cikgu, terus dengan momentum. Kita rehat sebentar ya, dan kita kembali selepas ini. Dan perhatian bagi penonton ya, silalah subscribe, like dan aktifkan butang loceng notifikasi bagi yang belum berbuat demikian. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Okey, kita kembali lagi ya. Oh, okey, insyaAllah. Okey, terima kasih Cikgu Ros dan pelajar-pelajar yang masih sudi bersama dengan kita. So, kita telah habiskan bahagian pertama tadi, inertia 2.4. Cikgu harap anda jelas apakah yang dimaksudkan dengan inertia dan apa contoh-contoh inertia dalam kehidupan seharian kita. Okey. Seterusnya, cikgu nak sambung dengan momentum 2.5 ke 2.5. Cikgu harap selepas mengikuti kelas pada hari ini, kamu dapat menerangkan apa itu momentum. Ini adalah formula untuk momentum, P equal to MV. Dan seterusnya, yang lebih penting mengaplikasikan prinsip keabadian momentum dalam pelanggaran dan letupan. Okay, nanti kita akan cuba beberapa soalan. Kita akan cuba selesaikan beberapa kes yang berkaitan dengan pelanggaran dan letupan. Okay, insyaAllah Rania, bila sekolah bermula, kita akan terus on setiap hari Ahad pukul 2 petang. InsyaAllah, jika tak ada aral, tidak ada apa-apa masalah, insyaAllah kita akan continue setiap Ahad pukul 2 petang. Okay, so kalau kamu tak sempat follow secara live, boleh tengok juga ulangan dia. Alright. Okay, so kita lihat momentum. Okay, momentum
to explain momentum as a product of mass and velocity and to apply the conservation principle of conservation in explosion and collision. Okay. Okay, kita lihat seterusnya. Okay, first and foremost, kena faham apa maksud momentum. Okay, apa itu momentum? Kalau inertia tadi, kedua-dua objek yang pegun ataupun bergerak, mereka kedua-dua ada inertia. Okay, tapi momentum ini hanya dipunyai oleh objek yang bergerak sahaja. Okay, momentum hanya dipunyai oleh objek yang bergerak. Okay, all moving object have momentum. So, momentum ni kita boleh tekan dia sebagai quantity of motion. Ini Isaac Newton kata. Quantity pergerakan itu. Maksudnya kalau momentum dia tinggi, dia bergerak, boleh bergerak dengan lebih lebih lama. Okay, so momentum ini kita, kalau dalam fizik, definisinya dia beri sebagai product of mass and velocity. Hasil darab jisim dan itu. Jisim dan hal laju. Okay, kalau dalam fizik dia, itu saja definisinya. Momentum ialah hasil darab jisim dan hal laju. Okay, momentum is the product of mass and velocity. Okay, ini P equal to MV. P ni momentum, simbol P, huruf kecil. M itu refer pada jisim, mass, V itu refer pada hal laju, velocity. Okay, okay, dah, okay, ini maksud dia definition. Okay, hasil darab jisim dengan hal laju. Product of mass and velocity. Okay, so kita lihat persamaan ini, P equal to MV, maksudnya dua faktor yang pengaruhi momentum. Pertama ialah jisim. Yang kedua ialah hal laju. Kalau inertia hanya dipengaruhi oleh jisim. Okay, momentum ni ada dua faktor yang mempengaruhi dia. Jisim dan hal laju. Mass and velocity affect momentum. Okay, dan dia adalah kuantiti. Dan dia juga adalah quantity vector. Ingatlah tak quantity vector. Dia ada kedua-dua magnitude dan arah. It has both magnitude and direction. Okay. Kita lihat contoh seterusnya. Okay. Tadi kita kata momentum itu adalah vector. Okay. So arah momentum ni sama dengan arah halaju objek. Okay. Arah halaju objek. Kalau objek itu gerak ke kanan, momentum dia ke kanan lah. Okay. Kalau objek itu gerak dengan satu hal laju ke kiri, maksudnya momentum dia tu ke kiri. Okay. Contoh kita tengok dua gambar di sini. T-Rex, katakan T-Rex ini suddenly dia freeze pula. Sepatutnya dia bergerak. Okay. Katalah T-Rex ini bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. So momentum dia adalah ke kiri. Okay. Katakan B ini dia fly to the right. B ni, lebah ni dia sedang terbang ke arah kanan. So momentum dia adalah ke arah kanan. Baru gerak. Okay, you can see the T-Rex is running to the left. Maksudnya momentum dia pun ke arah kiri. Okay, the B is flying to the right. So the momentum also to the right. Okay, so objek yang besar bergerak dengan hal laju tinggi ataupun mempunyai jisim yang besar, mempunyai momentum yang besar. An object moving with high velocity or an object with a large mass has a large or bigger or higher momentum. Okay. Kita tengok contoh. Okay, kita balik kepada gambar ni. Sebenarnya kita biasa lihat ni dalam movie kan, dalam film. Ya, biasa kita lihat ada scene sebegini dalam dalam movie. Tapi sebenarnya dalam realiti ada pernah berlaku kemalangan seperti ini. Begitu juga dengan negara kita Malaysia. Saya ingat tahun berapa ada satu kemalangan besar yang berlaku di area mana saya tak silap. Di lebuh raya di highway daripada Perak ke KL. Dia kita panggil ni pelaran hantu kalau istilah dia lah, sebab dia langgar banyak-banyak kereta. It's like a chain infection. Dia okay. So kalau kita lihat lori ni, okay, dia mempunyai jisim yang sangat besar. Okay, dan bila dia bergerak dengan laju yang sangat tinggi, maksudnya momentum lori tu sangat besar. Dia kan momentum dia tu sangat besar. So kita susah nak hentikan dia bila dia sedang bergerak.
sebab dia momentum sangat besar. So apa akan terjadi, dia akan langgar kereta, semua kereta dihadap disebabkan momentum yang begitu itu besar. Okay, so impact dia tu mungkin boleh menyebabkan kecederaan dan teruk lagi kematian. Okay, soalan dia di sini trunk atau kereta yang lebih sukar dihentikan, keduanya dipandu pada laju yang sama. Okay, cuba anda respon pada soalan cikgu ini. Okay, you can try to respond to this question. Is it the trunk or the car? Is more difficult to stop if both are driven at the same velocity? Why? Kita ada kereta dan trunk, kedua-duanya bergerak dengan laju yang sama. Yang manakah kita susah nak hentikan? Trunk ataupun kereta? Rania, Haras, Rosaina, Akasha tadi mana? Okay, cuba jawab. Mana yang susah nak henti? And why do you say so? Kenapa anda pilih trunk? Atau kenapa anda katakan kereta? Okay, cuba respon pada soalan cikgu. Jawab tu. Okay. Abang Haras, is it the truck or the car more difficult to stop if both are driven at the same velocity? Akasha kata truck kerana jisim truck lebih besar. So bila jisim dia lebih besar, apa yang besar? Akasha tak habis lagi tu kamu punya explanation tu. Okay, Rosaina kata truck susah nak hentikan sebab mempunyai jisim yang besar. Jawapan kamu pun tak berapa lengkap lagi. Sebab nak merujuk kepada momentum. Kena sambung lagi sedikit jawapan kamu tu. Okay, cuba sambung lagi sedikit. Apa lagi? Di belakang tu ada sesikit lagi yang tertinggal. Okay. The truck sebab ada mass lebih daripada car. Haras. Rojak. Okay, so jawab pemilihan yes. Jawapan dia mesti truck. Okay, pastilah truck. Okay, truck. Kenapa? Okay, why? Okay, ini adalah kerana truck dengan jisim yang lebih besar mempunyai momentum yang lebih besar. Okay, so itu explanation. So you can masukkan dua point di sana sebenarnya. The first point, jisim lebih besar. Point yang kedua, momentum dia pun lebih besar ataupun lebih tinggi. Bagus Haras. Truck is more difficult to stop because it has a high momentum than the car. Due to its greater mass. Okay, kena ada dua point. Car with a larger mass have larger momentum. Okay. Okay, so yang ini kita nak lihat apakah kesan jisim kepada momentum bila dia dipandu pada laju yang sama. Okay. Okay, bagaimana pula, okay, kita tengok pula contoh yang ini. Okay, sekarang kita ada kereta, jisim dia sama. Okay, ketiga-tiga kereta mempunyai jisim 15 kg. Okay, contoh yang kedua, kita nak lihat faktor laju mempengaruhi momentum. Okay, jisim dia semua sama 15 kg. Kereta pertama ni dia tak ada, maksudnya dia tak ada momentum. Sebab velocity dia sifar, laju dia sifar. Okay, so dia tak ada momentum. Okay, kemudian kereta yang kedua ni, dia bergerak dengan laju 10 meter per saat. Okay, it's moving the velocity of 10 meter per second. So dia ada lebih momentum daripada kereta yang pertama tu. Okay. Nah, kalau ketiga, kereta yang ketiga ni juga dengan mass 15 kg, tapi dia bergerak dengan laju yang paling tinggi 20 meter per saat. Okay, so kita boleh katakan kereta yang ketiga ini has the most momentum. Momentum dia paling tinggi. Okay. So contoh kedua ni kita lihat apabila jisim dia kekal constant, laju yang tinggi akan menghasilkan momentum yang tinggi. Okay, so laju bertambah, momentum bertambah. Okay, velocity increases, momentum increases. Okay, jelas ya pelajar-pelajar. Okay, so jangan lupa ada dua faktor mempengaruhi momentum, jisim dan isi padu. Okay, sekarang kita nak lihat momentum ni dekat mana kita apply in our daily life. Okay, cuba kamu lihat apa jadi pada abang bomba ni. Okay, kamu lihat cuba, air yang... Cuba cerita. Ya. Yeah. Kita ada 10 minit saja lagi ya. Okay, okay. Tengok apa cikgu yang ni. Kita cuba. Okay. Okay, cuba lihat pada tengok abang bomba ni. Dia buat apa tu? Cuba anda respon. Okay. Kita lihat air yang keluar daripada hos bomba ni
sangat laju kan, dia keluar dengan hal laju yang sangat tinggi. Maksudnya dia keluar dengan momentum yang sangat besar, momentum air tu ke hadapan. Okay, so kalau kita lihat bomba ni, dia recoil ke belakang. Dia cuba nak imbangkan momentum horse tu. So kadang-kadang 2-3 orang ahli bomba kena pegang horse tu untuk seimbangkan momentum air tu ke hadapan. Kalau tak, nanti horse tu dia akan layang ke sana sini. Dia kena maintain. So ahli bomba ni bukan sahaja nak lawan api, tapi dalam masa yang sama nak lawan momentum daripada horse pipe tu, daripada pipe bomba tu sebenarnya. Okay, so you can see what happened here. The water gush out means comes out at a very high speed. Okay, has a high momentum, hence more firemen needed to balance the momentum by holding the hose tightly. So perlu lebih ramai ahli bomba nak pegang, nak hold, nak pegang hose tu supaya dia dapat seimbangkan momentum momentum pilih bomba tu ke, iaitu ke hadapan. Okay, so sebab tu kat jarang kita tengok seorang saya ahli bomba pegang, dia mesti ada ramai 2, 3, 4 orang yang nak balancekan momentum host tu. Okay, so itu adalah beberapa contoh. Okay, sekarang kita nak lihat contoh yang pertama, momentum. Macam mana nak selesaikan masalah momentum? Contoh ni sebenarnya ada dalam buku teks kamu. Okay, meniarap without Y, Haras, tak ada Y. Okay, tengok contoh pertama. Okay, cuba anda selesaikan soalan ini tanpa merujuk kepada buku teks. Okay, kalau anda faham tadi cikgu ajar, ada satu formula P equal to MV, momentum. Okay, kita ada lori, jisim dia 20,000 kg bergerak dengan hal laju 22 meter per saat. Okay, dan kita ada kereta berwarna kuning tu, jisim dia 2,000 kg bergerak dengan hal laju 30 meter per saat. Okay, soalan pertama, berapakah momentum lori dan kereta? Okay, what is the momentum of the lorry and the car? Maksudnya, you kena cari momentum lorry dan cari momentum kereta. Second, if the lorry move with the same velocity as the car, what is the momentum of the lorry? Okay, soalan kedua dia tanya, sekiranya lorry bergerak dengan hal laju yang sama dengan kereta, berapakah momentum lorry itu? Ada dua soalan yang kena kamu jawab di sini. Okay, cuba jawab yang pertama dulu. Ini paling senang. Kacang saja orang kata. Ya, okay. Guna formula je. Basic, yang basic momentum ni. Okay, so kita ada jisim 20,000 kg, 22 meter per saat untuk lori. Kereta jisim dia 2,000, hal laju dia 30 meter per saat. Okay, yang dah kira tu boleh kongsi jawapan dengan rakan-rakan yang lain di ruangan chat. Okay, so kita tengok A dulu. Okay, kita bagi masa sikit lah pelajar kita jawab. Cikgu Yani, Cikgu Ros. Okay, yeah. Ingat tak kalau kamu biasa follow kelas cikgu ataupun video-video cikgu dalam fizik ni, selalu saya ajar ada 3 step yang kita boleh apply bila kita nak selesaikan mana-mana soalan yang berkaitan dengan pengiraan dalam fizik ni. Step yang pertama, kita kena keluarkan apa maklumat yang diberi pada soalan. Step yang kedua, kita tentukan apa persamaan yang kita nak gunakan. Baru step ketiga, kita buat gantian formula, masukkan nilai. Haras dah bagi jawapan untuk lori 440,000 kilogram meter per second. Okay, how about the car? Okay, kita check untuk lori. So step yang pertama, keluarkan apa maklumat yang diberi. Okay, Akasha pun dah ada jawapan. So ini maklumat untuk lori, kita ada jisim dan hal laju. Kereta pun kita ada jisim dan hal laju. Okay, bagus Akasha, nanti kita lihat. So step yang kedua, tentukan formula apa nak guna, P equal to MV. Dan step yang ketiga, kita gantikan formula dengan nilai, masukkan nilai yang betul. So untuk lori, this is the momentum, 440,000 kilogram meter per second. Ini unit untuk momentum, ataupun boleh juga ditulis sebagai Newton second, Newton saat. Okay, unit untuk momentum. Betul Haras, Akasha, bagus. Okay. Dan nombor ni terlampau panjang ke terlampau besar kan? So sebenarnya kita boleh simplifikan dia sebagai ini. Kita boleh letak jawapan akhir. Kita boleh gunakan dalam bentuk piawai. Kita panggil dalam bentuk piawai. We use the prefixes.
So 4.4 times 10 to the power of 5 kilogram meter per second. Okay, while for the car, untuk kereta sama, kita gunakan formula momentum. Kita buat gantian dan ini adalah momentum untuk kereta. 60,000 kilogram meter per saat. Ataupun dalam bentuk piawai, 6 kali dengan 10 kuasa 4 kilogram meter per saat. Okey, syabas Antania. Okey, ini basic saja kan? Cikgu kata yang basic ni kita kena hold dengan kemas. Kalau basic kamu mantap, insyaAllah yang lain nanti tak ada masalah nak selesaikan. Okey, kita tengok pula yang soalan B. B pun senang. Sekiranya lori bergerak dengan laju yang sama dengan kereta, berapakah momentum lori itu? So tadi laju kereta berapa? 30 meter per saat. Okay, sekali lagi ini jisim lori 20,000 kilo. So ini step yang pertama. Kita keluarkan apa maklumat yang diberi pada soalan. Okay, step yang kedua, baru kita tentukan apa formula yang nak digunakan. P equal MV. Kemudian step yang ketiga, gantian. Okay, gantian dan kita selesaikan. So by this, momentum lori yang bergerak dengan laju 30 meter per saat, 600,000 kilogram meter per saat. Okay, ataupun Newton second. Okay, unit dia Newton second ataupun dalam bentuk piawai, 6 darab 10 kuasa 5 kilogram meter per saat. Okay. Cikgu harap pelajar clear soalan ini. Okay. So itu momentum P equal MV. Okay, sekarang kita nak lihat bahagian yang kedua, prinsip keabadian momentum. Okay, principle of conservation of momentum. Okay, kita lihat. Sebelum kita lihat apa maksud, kita tengok contoh ni di sini. Okay, ini adalah momentum awal truk sebelum dia berlanggar dengan kereta. Okay, kamu boleh lihat cikgu. Momentum awal dia 60,000 tercatat di sana. Selepas berlanggar momentum dia 30,000. Okey. Manakala bagi kereta sebelum pelanggaran momentum kereta adalah sifar sebab dia tak bergerak. Dan selepas pelanggaran momentum dia 30,000. So kamu boleh lihat jumlah momentum lori dan kereta sebelum pelanggaran adalah 60,000 tambah sifar 60,000 kilogram meter per saat. Lepas pelanggaran, momentum truk 30,000. Momentum kereta pun 30,000. Kalau kita jumlahkan akan dapat 60,000 kilogram meter per saat. So daripada contoh ni, okay, so jumlah momentum kereta dan lori sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum kereta dan lori selepas pelanggaran. M1, V1, M2, V2, yang itu haras, itu adalah untuk explosion, letupan. Okay, letupan. Okay, yang ini adalah kes yang pertama, pelanggaran. Nanti kita tengok formula apa nak guna. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Okay, bola besar ni M1 dengan bola kecil ni M2. Ini sebelum pelanggaran, before collision. So, kedua dia bergerak dengan laju awal, U1, U2. Ini apa yang berlaku selepas pelanggaran. Okay. Bola besar bergerak dengan laju akhir B1. Okay. Bola kecil bergerak dengan laju akhir B2. Okay. So ini adalah prinsip keabadian momentum. Hello Cikgu Agila. Welcome to our class. Thank you for joining us. Okay. Prinsip keabadian momentum adalah jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada sebarang daya luar bertindak. Okey, ini adalah principal conservation of momentum. Total momentum before collision equal to the total momentum after collision if there is no external force acting on it. Okey, kita tengok contoh kat mana nak apply ni. Sebenarnya ada tiga case kita boleh applykan, kita boleh aplikasikan keabadian momentum. Case pertama, pelanggaran kenyal. Kita panggil pelanggaran kenyal, elastic collision. Ini sebelum berlanggar, dua bola ni sebelum berlanggar bergerak dengan laju awal masing-masing. Okay. Dan selepas pelanggaran pun mereka bergerak dengan laju akhir masing-masing. B1, B2. Okay, so macam mana kita nak tuliskan jumlah momentum sebelum pelanggaran? M1, U1, momentum bola A campur dengan
M2 U2, momentum bola B. Okay, sama dengan momentum bola A selepas pelanggaran. So M1 B1 campur dengan momentum bola B selepas pelanggaran M2 V2. So ini adalah formula untuk pelanggaran kenyal. Okay, yang biru ni jumlah momentum sebelum pelanggaran. Okay, dan yang merah ni sebelah kanan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, so pelajar boleh catik formula ini untuk pelanggaran kenyal. Okay, Cikgu Yani, kita tengok satu contoh sebelum kita tamatkan, boleh? Kita tengok satu contoh. Ya, boleh, boleh. Okay, so pelajar, kita tengok satu contoh macam mana nak aplikasikan formula ni untuk kes pelanggaran kenyal. Okay, cuba kamu sebelum tu ialah satu contoh eh. Okay, tengok contoh. Okay, look at this two block. Okay, ini halaju awal dan halaju halaju awal masing-masing sebelum mereka berlanggar. And you can see that the velocity changes after block collide. Jika kita hitung sebelum pelanggaran, the first block itu yang berat 3 kg itu halaju awal. Okay, yang second block with 1 kg halaju awal dia 4. Kalau kamu kena tengok dengan pantas ni. Okay, so bila kita kira 28, momentum dia 28 kilometer per saat. Dan selepas pelanggaran, okay, so the first block with 3 kg move with the velocity of 6 meter per second. Daripada 8, dia bergerak halaju akhir dia 6. Okay, yang block 1 kilo itu halaju akhir dia 10. Daripada 4, dia tukar pada 10. So bila kita tambahkan, kita akan dapat jumlah dia sama. Okay, before and after is the same. Ini yang kita panggilkan prinsip keabadian momentum. Okay, tengok contoh yang kedua. Okay, kita tengok ya contoh yang last untuk hari ini. Nanti yang berikutnya kita sambung dalam kelas yang akan datang, insyaAllah. Okay, so let's try to solve this example, students. Ada dua kereta. Okay, soalan dia agak panjang tapi sebenarnya dia senang saja. Soalan dia yang ni, hitungkan halaju kereta B selepas pelanggaran. Okay, dia bagi kereta A, GC 100. So, you tuliskan MA 100 kg. Bergerak dengan halaju 30 meter per saat. So, ini adalah UA. Okay, UA. Nak guna UA ke nak guna U1 ke, no problem. Okay. Kemudian kereta B, GC dia 90 kilo. So, you boleh tulis MB 90 kilo. Ataupun M2 90 kilo. Bergerak dengan halaju 20 meter per saat. So yang ini UB ataupun U2 20. Dia kata kereta A dan kereta B bergerak secara berasingan selepas pelanggaran. Dan kereta A bergerak pada 25 meter per saat selepas pelanggaran. Maksud dia ini VA ataupun V2 25. So kita nak kirakan VB ataupun V2 berapa. Okay. Cuba anda kira berapa halaju kereta B selepas pelanggaran. Okey. Ingat step yang pertama, ini maklumat yang diberi. Okey, cuba selesaikan soalan ini berdasarkan maklumat yang diberi di sini. Kita ada MA 100, UA 30, BA 25, MB 90, UB 20. Ada yang dah dapat jawapan, Datuk Akashah. Okay, 25.56. Pantas eh? Okay, bagus. Okay, so kita tahu kes ini adalah pelanggaran kenyal. Okay, ini formula untuk pelanggaran kenyal. Step yang kedua, tentukan formula yang nak guna. Okay, so yang ketiga, gantikan. Yang ini kena hati-hati. Masukkan di rumah yang betul. Jangan silap masuk rumah. Nanti jawapan pun akan silap. So MA masukkan di tempat yang betul. So we can solve for VB. Okay, so kalau anda selesaikan, VB adalah, yes, betul Akasha. Okay, very good. 25.56 meter saat. Okay, so cikgu harap dengan contoh ni, pelajar jelas macam mana nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kenyal dengan menggunakan formula ini yang berkaitan dengan prinsip keabadian momentum. Okay. So untuk contoh seterusnya, ada satu jenis pelanggaran lagi dan satu lagi untuk kes letupan, explosion.
Okey, kita akan simpan untuk minggu yang akan datang eh. Okey, so pelajar-pelajar jangan lupa join cikgu lagi next week insyaAllah pukul 2 petang. Kita akan sambung dengan kes yang kedua, pelanggaran yang kedua dan satu lagi kes yang ketiga, letupan. How to solve a problem related to the second type of collision and explosion. Kemudian kita akan sambung dengan 2.6, impulse and impulsive force, impulse dan daya impulse. Sebab daya impulse ni dia ada kaitan dengan momentum. Okay, so cikgu rasa itu saja kesempatan yang ada pada hari ini. Satu jam ni tak cukup, sangat-sangat tak cukup sebenarnya nak bincang eh. Tapi tak apa, insyaAllah kita sambung minggu hadapan. Okay, dan sekiranya pelajar ada apa-apa pertanyaan, okay, bolehlah tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Cikgu akan cuba respon dalam masa yang terdekat. Okay, again, thank you very much for joining us today. Terima kasih di atas kesungguhan kamu mengikuti kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kamu peroleh daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. So cikgu serahkan kembali kepada moderator, Cikgu Rosmawati. Silakan Cikgu Ros. Okay, terima kasih Cikgu Asnita. Alhamdulillah ya, dah selesai dah kelas kita pada petang ini ya. Kita dah belajar tajuk inertia ya dan momentum ya. Kita dapat sedikit iaitu pelanggaran kenyat. Jadi benda ni sebenarnya ada sekitar kita lah ya. Apa yang berlaku sekitar kita tu dapat diterangkan melalui inertia ya. Sama ada dari segi kesan negatif ataupun positif. Dan kita boleh buat ciri-ciri keselamatan lah untuk mengatasi masalah yang berlaku ya. Tahniah diucapkan kepada yang semua ya, yang masih setia bersama kita pada kelas petang ini ya, daripada awal sehinggalah akhir ya. Sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini ya, mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe ya, dan aktifkan ya, ikon loceng supaya kamu tidak terlepas sesi kita ya, kelas kita yang seterusnya lah. Dan sekiranya kamu suka dengan apa yang kamu pelajari hari ini ya, sila klik ya, butang like dan share kepada semua rakan-rakan di media sosial kamu untuk sebarkan ilmu dan kita dapat sama-sama ya, beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Okey, dan sila type done lah di ruangan komen ya, bagi yang dah subscribe. Tapi yang dah subscribe jangan tekan lagi ya. Sebelum kita beri link CJ ya, pakai tanda terima kasih kepada cikgu ya, kerana kebaktian kamu menyertai kelas tuition percuma pada hari ini. Dan jangan lupa ya untuk kelas kita seterusnya ya, untuk subjek fizik ya, pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan ya, pada hari Ahad pukul 2 petang. Okey, jangan lupa ya untuk mengikuti kelas seterusnya pada hari ini ya. Selepas ini kita ada kelas kimia ya, iaitu Prayu ya, pencarian ikon ididik dunia bahasa Melayu menengah atas. Kita juga ada sejarah ya, tingkatan 5, bahasa Melayu tahun 2, matematik tingkatan 1, pendidikan Islam dan sejarah menengah rendah. Jadi kamu boleh rujuk jadual ya untuk maklumat detail ya. Kamu juga dijemput ya untuk ke portal ya www.academyyoutuber.com ya untuk mengundi Cikgu Asnita dan memberikan maklum balas ya, dan dapatkan info terkini ya, dan bantu cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma ya kepada rakan-rakan dan guru seluruh Malaysia ya. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru Malaysia untuk semua para pelajar seluruh negara ya. Terutamanya kita masih lagi berada dalam keadaan pandemik COVID-19. Walaupun kita dah ada vaksin, tapi vaksin diberikan secara berperingkat ya. Terutama sekali frontliner lah ya. Semoga kita akan mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan ya. Ingat hashtag kita ya, bermula percuma selamanya percuma insyaAllah. Okay, link CJ boleh didapatkan di bahagian chat ya. Sila ambil perhatian ya, di mana link tersebut akan tamat ya, dalam tempoh setengah jam sahaja ya, selepas live ini ya. Pastikan anda login dengan email ididik ya untuk membuka link berkenaan. Okay, sebelum saya tamatkan kelas petang ini ya. Cikgu, kod akses dia cikgu bacakan. Kod dia? Kod akses. Tad private. Kelas. Kelas Ayu ini dek. Nampak tak? Ada, STP ni. Kod akses. HTTPS
link edidik.my/ayu1. Yang tu. Dekat dekat private chat tu ada code access atas sekali. Nampak tak? Kelas Ayu edidik. Huruf besar semua, huruf besar. Okay, hashtag kelas Ayu edidik ya. Okay, itu adalah code untuk kita punya link edidik lah. Ya. Dapat? Okay. Okay. Semua huruf besar. Okay. Ini code access ya. Pelajar yang nak isi link sijil boleh masukkan code access ni. Hashtag kelas Ayu edidik. Semua huruf besar. Okay, yang baru join kelas kita pada petang ni, kamu boleh mohon dulu email EDD di sini. Okay, klik pada ni, getmail.edd.my dan sijil kamu akan dijana dalam tempoh 36 jam. Kamu akan terima email EDD kamu dalam tempoh 36 jam. So selepas tu kamu bolehlah gunakan email EDD kamu untuk mengisi borang penyertaan dalam kelas-kelas yang akan datang. Itu cara kita lah. Okay, pastikan anda ada email EDD yang baru join, klik pada link ni untuk apply email EDD dulu. So kelas yang minggu hadapan kamu dah boleh isikan sijil EDD untuk kelas tersebut nanti dan yang akan datang dan seterusnya. Okay. Okay, link tu memang ada dekat bahagian chat ya. So para pelajar boleh rujuk ya. Di bahagian bawah sekali tu ya. Okay, sebelum saya tamatkan kelas pada petang ini ya, kita persilakan ya Cikgu Hasnita sekali lagi ya untuk memberikan sepatah dua kata ya kepada para pelajar ya untuk meneruskan, ada semangatlah untuk terus belajar ya. Okay, pertama sekali Cikgu nak ucapkan selamat kembali ke sekolah. Ada yang mula hari ini dah di negeri-negeri A bermula pada hari Ahad dan yang akan kembali ke sekolah esok. Cikgu harap kamu bersemangat untuk kembali ke sekolah untuk belajar secara bersemuka dan jangan lupa ikuti kelas-kelas tuition online secara percuma di www.academyyoutuber.com. Sebenarnya selain fizik, ada banyak lagi subjek lain. Kimia, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, matematik tambahan, biologi, kebanyakan subjek ada insyaAllah. So kamu layari portal Akademi YouTuber dan tengok jadual apa kelas apa yang ada pada hari-hari tertentu. Kita on 7 hari seminggu, Isnin hingga Ahad semua ada kelas. Tengok mana yang anda berkesempatan, bolehlah join mana-mana kelas tersebut percuma saja dan boleh diulang tonton sekiranya anda ada tertinggal pada mana-mana bahagian kelas. Okay, Haras welcome back to school. Yang lain pun sama. Selamat kembali ke sekolah. Teruskan belajar. Okay, teruskan menuntut ilmu. Mudah-mudahan anda menjadi pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat. Yang Muslim tu pun sambil-sambil belajar. Jangan lupa solat pun kena jaga. Okay, jaga solat, jaga pembelajaran insyaAllah dapat berkat. Okay, sekian saja dari saya. Cikgu Yani mungkin ada sedikit nak share. Okay, tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang setia bersama dengan Cikgu Hasnita daripada awal siaran hingga ke akhir siaran. Dan Cikgu cuma ingin mengucapkan selamat selamat kembali ke sekolah dan jangan lupa jaga SOP, jaga diri, jaga jarak dan gunakan penutup hidung semasa berada di sekolah. Itu saja. Okay, terima kasih Cikgu Yani dan Cikgu Hasnita ya di atas kata-kata semangat dan perangsang ya pada para pelajar yang banyakkan yang belum yang dah bersekolah ya dan akan bersekolah pada hari esok lah ya, terutama pelajar saya yang akan balik asrama pada petang ni ya. Okay, terima kasih pada semua ya penyokong Akademi YouTuber ya, doakan kami terus kuat dan bersemangat ya untuk terus ya membantu dan membangunkan pendidikan di negara kita inilah ya. Saja daripada cikgu ya. Assalamualaikum. Bye. Bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama EDidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma?
bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.